Lanjut soal nomor 16. Senyawa dengan rumus molekul C5H12O termasuk kelompok senyawa. Nah, ini berhubungan dengan isomer gugus fungsi. Oke. Nah, isomer gugus fungsi itu kan ada 3. Isomer gugus fungsi. Fungsi itu ada 3. Oke, yang pertama alkohol dan ether. Nah, ini rumus molekulnya CnH2n plus 2O. Oke, yang kedua aldehid plus keton. Nah, dia punya rumus CnH2NO. Ketiga, asam karboksilat dan ester. Ini punya rumus CnH2NO2. Oke, berarti kalau ini C5H12O sama aja kan dengan rumus ini. Oke. Bisa jadi alkohol atau ether. Jadi jawabannya adalah C.